Fatuleu. Keluarga Indonesia, jalan-jalan ke kota Kupang, Nusa Tenggara Timur kayaknya bakal gak lengkap nih kalau gak pernah melihat yang namanya Gunung Fatuleu. Fatuleu sendiri dalam bahasa Dawan berarti batu keramat. Uniknya nih, seluruh Gunung Fatuleu ini terbentuk dari bongkahan batu. Oke, sebelum mulai mendaki, kita temuin dulu pemandunya ya. Kita kan mau naik ke Gunung Fatuleu, biasanya kan kalau di briefing sama orang-orang yang udah gede, orang-orang dewasa, orang-orang yang udah mateng. Tapi ini bocah-bocah ini yang malah briefing saya. Loh, kok anak-anak sih? Wow, jangan heran keluarga Indonesia. Di sini justru pemandunya adalah anak-anak. Tapi tenang aja keluarga Indonesia, pemandu-pemandu cilik ini udah sangat berpengalaman kok. Baru beberapa menit saja kita sudah disuguhkan jalur yang cukup ekstrim dan tebing batu yang harus didaki. Tidak menggunakan pengalaman khusus dalam memanjat Gunung Fatuleu ini. Karena itu, kita harus benar-benar mengikuti arahan pemandu agar tetap aman. Dan pastinya harus tetap konsentrasi. Kalau enggak, bisa bahaya loh. Pemandangan kota Kupang sudah kelihatan. Keren banget, tapi masalahnya ini belum setengah jalan, betul kakak? Belum. Tebingnya mau tau di mana? Puncaknya? Tuh! Nah, semakin mendekati puncak gunung, dinding gunung yang nyaris vertikal ini semakin menguji nyali atau adrenalin para pendakinya. Sayangnya nih, kondisi cuaca yang gak begitu bersahabat membuat saya gak bisa melanjutkan perjalanan hingga ke puncak gunung. Ih, kecewa dan pastinya sedih banget deh keluarga Indonesia. Tunanetra memanjat pohon. Keluarga Indonesia, percaya gak sih ada seorang tunanetra yang kedua matanya sama sekali gak bisa melihat. Tapi jago banget memanjat pohon kelapa bahkan sampai setinggi 15 meter. Wah, gimana caranya ya? Perasaan hati, yang mana ke belah kiri, yang mana ke belah kanan, yang mana tempat yang datar, mana tempat yang berbahaya gitu. Ya, inilah keunikan dan kelebihan yang dimiliki seorang kakek bernama Didi, warga desa Mekarjaya, Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Meskipun kedua matanya mengalami kebutaan total, namun dirinya mampu melihat dengan mata batinnya. Lihat aja nih keluarga Indonesia, kakek Didi bisa berjalan sendirian tanpa bantuan orang lain. Mulai keluar dari rumah, kemudian berjalan menyusuri pematang sawah tanpa terjatuh sedikit pun. Bahkan dirinya mampu membedakan jalanan lurus dan belokan loh. Wah, 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 hebat banget nih kakek Didi. Nah, yang ini nih keluarga Indonesia, yang paling bikin kita geleng-geleng kepala melihatnya. Aksi kakek Didi saat akan memetik buah kelapa. Dengan meraba-raba pohonnya, kemudian perlahan memanjat dengan kaki bertumpu pada lubang batang pohon. Dan tidak sampai 5 menit saja, kakek Didi sudah sampai di puncak pohon kelapa setinggi 15 meter loh keluarga Indonesia. Wah, keren. Tidak sampai di situ saja, kakek berusia 60 tahun ini juga bisa membedakan kelapa tua dan muda yang akan dipetiknya. Hanya dengan cara meraba dan mengetukkan jari tangannya pada buah kelapanya. Bahkan begitu turun dari pohon kelapa, kakek Didi bisa mencari keberadaan buah-buah kelapa yang dipetiknya tadi.
meskipun hanya gelap yang dirasakan dari kedua matanya. Biar kelihatan pohonnya. Terus saya ditangkap. Terus saya ditengok ke atas. Terus mana yang pendek, mana yang tinggi. Terus saya terasa di hati saya, ah kenaik ya mah, naik wae, baik kaluhur. Tapi alhamdulillah selamat. Kebutaan total pada kedua mata kakek Didi ini terjadi karena sakit yang dideritanya sejak 15 tahun yang lalu. Menuju ngejahit di Jakarta, di konveksi, terus karaos, mucur, nyeri, berem. Keluarga Nisha, salut banget ya melihat semangat dan perjuangan kakek Didi. Semoga kita semua selalu bisa bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin.